Pengundi berusia 21 hingga 40 tahun merangkumi 43.4% daripada keseluruhan 1.12 juta pemilih berdaftar bagi PRU DUN Sabah ke-16. Ia memberi isyarat jelas bahawa kelompok itu memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan keputusan undian. Untuk itu, mahu atau tidak, suara mereka perlu benar-benar didengar calon dan parti bertanding. Bagi memastikan kemenangan dalam pilihan raya kali ini, wartawan Andy Reza Rohadia menyelami aspirasi pengundi muda di kawasan DUN N30 Pengawan. Golongan belia di Bongawan mahu lebih banyak peluang pekerjaan disediakan di tempat mereka. Kawasan Bongawan yang kecil menyebabkan peluang pekerjaan dalam sektor awam dan swasta terhad. Situasi itu menyebabkan ramai anak muda Bongawan berhijrah ke bandar-bandar besar seperti Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau untuk menjana pendapatan. Tidak kurang, ada yang mencari pekerjaan sehingga ke Semenanjung. Pemuda di Bengawan ini, terutama di Bengawan ini, memang banyak yang masih dalam masih mencari pekerjaan, terutamanya lah macam aliran lepasan-lepasan new, lepasan-lepasan yang apa ni, pelajar-pelajar yang masih lagi yang sudah lepas new masih lagi menganggur. Masih lagi banyak anak-anak muda kita yang masih tidak ada peluang pekerjaan dan terpaksa. Orang tua mereka masih menyerah kehidupan mereka dan melakukan kerja-kerja yang boleh dikatakan kurang berpendapatan tinggi. Mereka cari kerja luar macam kerja-kerja kilang. Padahal di Sabah ni boleh je buat kilang sendiri kan. Kemudian pun boleh kerja di kilang di negeri sendiri. Sebagai alternatif, Wakil Rakyat Baharu perlu memberi tumpuan kepada penyediaan kemudahan untuk anak muda menjadi usahawan bagi membolehkan mereka menjana pendapatan sendiri. Strategi itu bukan sahaja berupaya meningkatkan kualiti hidup penduduk, malah memacu pembangunan ekonomi setempat. Bongawan memiliki produk pelancongan yang berpotensi besar untuk dikembangkan. Salah satunya adalah program Inap Desa Kampung Sri Serbang yang berjaya menarik kehadiran lebih 68,000 pengunjung dengan pendapatan lebih RM2 juta tahun lepas. Satu lagi tarikan adalah Pantai Kenangan yang popular dalam kalangan pelancong tempatan dan asing, khususnya dari Korea dan China. Pantai Kenangan merupakan antara 10 kawasan paling menarik untuk menikmati pemandangan matahari terbenam di Malaysia. Langkah segera yang boleh dilakukan adalah mewujudkan pusat latihan kemahiran dan premis perniagaan dengan kadar sewa mampu milik. Anak muda ni sebenarnya dia macam di Bengawan ni dia lebih banyak ke arah perniagaan, ekonomi lah terutamanya, ekonomi yang kita perlukan lah. Mana mungkin kita boleh melakukan sesuatu benda tu tanpa sebarang latihan. Jadi apabila kita ingin memulakan perniagaan ataupun apa juga bisnes ataupun apa juga perniagaan tu, sudah semestinya kita akan melakukan mendapatkan apa latihan dulu lah. Yang di kampung pun yang orang macam yang jual tembikai, dorong mana ada yang macam apa kemahiran, cuma dorong terbiasa ikut-ikut kan. Jadi dengan cara itu dorong boleh belajar lah sedikit demi sedikit. Andy Reza Rohadian, Berita RTM.